Ya pemirsa, hari Sabtu lalu calon gubernur DKI nomor urut 3 Anies Baswedan mendukung langsung tim nasional Indonesia yang menghadapi Thailand di laga final Piala AFF di Bangkok, Thailand. Meski timnas gagal juara, Anies tetap memberikan apresiasi terhadap perjuangan Boas, Salosa dan kawan-kawan. Didampingi istrinya, Anies Baswedan hadir langsung di antara supporter Indonesia di Stadion Raja Manggala, Bangkok, Thailand. Menggunakan atribut serba merah, Anies ingin melihat langsung perjuangan para pemain Indonesia di lapangan. Meski akhirnya kalah 2-0 dari tuan rumah, Anies bangga dengan pencapaian timnas dengan persiapan yang minim. Anies menyarankan agar kedepannya pembinaan terus dilakukan agar dapat mencetak pemain berbakat dan tim yang tangguh. Sementara itu, terkait program kerjanya jika terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, Anies mengatakan akan membangun stadion yang representatif di Jakarta untuk mengakomodasi kegiatan olahraga warga ibu kota. Kalau suplai pemainnya baik, itu ada. Proses seleksinya itu 100% karena prestasi, saya yakin kok kita akan punya tim nasional yang lebih baik lagi. Ya, kami memiliki gambar, sudah menyiapkan proses pendanaannya, partnership antara pemerintah dan swasta, sehingga lebih cepat proses pembangunannya. Dan dengan begitu nanti stadion yang sangat representatif akan ada di Jakarta untuk tim Jakarta kita.